Lebih 100 kali sehari saya ulang alik mengendalikan feri di Sungai Nal demi membantu penduduk sekitar yang keluar bekerja dan menyelesaikan urusan seharian, kata Suhairi Cik Yusof, 39 tahun. Suhairi yang sudah lebih setahun menjadi pengendali feri berkata, kenderaan itu adalah satu-satunya pengangkutan utama yang menghubungkan penduduk di beberapa buah kampung dengan bandar Kuala Kerai. Katanya hampir setiap hari bermula jam 7 pagi hingga 11 malam, dia mengendalikan feri terbabit dan berulang alik membawa penumpang selain pelbagai jenis kenderaan seperti kereta, motosikal dari jeti Kampung Pasir Ira ke Kampung Pasir Kelang.